hasil memasak kita hari ni. Bau pun sedap. Assalamualaikum semua, apa khabar? Berjumpa lagi di channel aku Muaz Abdin. Hari ni aku nak masak kari daging. Ha, sedap tu kari daging ni. Kena pula makan tengah hari kan. Jadi hari ni aku nak masak dengan menggunakan pressure cooker peti mada ni. Jadi senang je, nak tumis pun boleh dalam ni. Okey, bahan-bahannya bawang besar, bawang putih, halia, daun kari dan juga kayu manis dan juga rempah sekawan. Hari ini aku tak ada rempah sekawan, jadi aku tak masukkan. Boleh juga. Kemudian kentang, carrot dan juga daging dan juga rempah kari. Juga minyak masak, air dan santan, juga garam. Okey. Mula-mula kita nak tumis. Kita nak tumis, kita tekan ni. Apa tu, stir fry. Ha, supaya kita boleh tumis kita punya rempah. Kemudian kita masukkan minyak masak. Kita bagi minyak masak kita ni panas dulu kan. Okey, bila minyak kita panas, kita masukkan kita punya bahan-bahan tumis tadi. Bahan-bahan kita hingga naik bau. Itu dia. Okay, kita tumis bahan-bahan kita sehingga bawang ni nak ke masak lah. Ada orang suka blend bawang ni, terpulang lah, nak blend boleh, nak potong dadu boleh. Sekarang kita masukkan serbuk kari. Serbuk kari. Bau dia pun sedap ni. Lepas tu kita masukkan sedikit air supaya rempah kita ni tidak hangus. Lepas tu kita masukkan daging, carrot dan juga kentang.
masukkan semua. Kemudian kita masukkan air. Ini step yang pertama. Okay, step yang pertama. Step yang kedua, kita kena cancelkan kita punya stir fry. Kemudian kita tutup kita punya periuk kita dan kita tekan chicken atau meat. Kari kita akan masak dalam 12 minit lah, 12 minit. Okey, kita tunggu kari kita masak, barulah kita akan bubur santan dan juga garam last kali. Step yang ketiga. Jadi kita kena cancel dan kita kena keluarkan dia punya pressure dia buat. Dia sampai habis lah, baru kita boleh pergi ke step yang ketiga. Okey, wap dah keluar habis, kita buka. Dan kita nak masukkan santan, kita tekan balik stir fry. Okay, stir fry bagi panas, kemudian barulah kita masukkan santan kita. Tengok daging dulu. Masukkan daging dia. Tengok daging dulu. Okay, kita sampai dia menggelegak lah. Stir fry ni kita panaskan. Kita dah masukkan santan kita tadi. Jadi kita tunggu sampai dia panas. Okay, step 3 ni kali yang terakhir. Kita stir fry dia sampailah santan kita tadi tu masak ataupun sebati dengan kari kita. Kemudian siaplah kari daging kita. Ok,
Okey, macam mana guys? Senangkan nak masak kari daging ni. Tambah-tambah lagi bila dah ada pressure cooker macam brand Primada ni. Senang je nak masak, tak susah pun. Kan, mudah aja. Jangan lupa subscribe channel aku supaya aku dapat buat lagi video-video yang menarik tentang resepi dan macam-macam lagi. Itu saja daripada aku. Kari kita pun dah nak siap dah. Kemudian kita boleh tekan cancel and kita punya kari pun dah masak. Hasil memasak kita hari ni.